Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawat rabbi wa salamhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah berfirman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pilihlah pakaian yang indah tatkala engkau ingin melaksanakan ibadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin, ya, mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, untuk memilih pakaian yang terbaik, ya, ketika mereka hendak melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah al-amwa, ya, itu telah menyediakan pakaian-pakaian yang syar'i, ya, pakaian yang layak, pakaian yang pantas untuk kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu kualitasnya masya Allah, ya, kualitas yang terbaik, kemudian juga di sisi modelnya juga luar biasa, dan dengan berbagai macam motif, ya, yang cocok dan layak kita kenakan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha al-jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Ya, demikian kata-kata yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, dan kita lebih bersemangat serta memilih pakaian yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.